Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya lanjut ke apa tujuan saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asri Lanco. Saya sebagai salah satu ketua di salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Komunitas Cinta Film Indonesia, yang disingkat KCFI. Jadi di sini saya membuat video ini hanya ingin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman dan sebuah komunitas yang ada di Sulawesi Tengah, salah satu, yaitu KCFI, Komunitas Cinta Film Indonesia. Apa itu Komunitas Cinta Film Indonesia? Apa tujuannya? Apa visi-misinya? Dan usaha-usaha apa yang dibuat oleh KCFI? Dan apa ending dari sebuah KCFI? Kapan berdirinya? Akan kita bahas satu-satu agar teman-teman tidak bertanya-tanya apa itu KCFI, kenapa baru saya tahu. Jadi langsung saja. Komunitas Cinta Film Indonesia atau disingkat KCFI, sebuah komunitas di mana anggotanya itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, entah dia polisi, petani, yang ikut serta memajukan demi berkembangnya perfilman Indonesia dan agar film Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berdirinya Komunitas Cinta Film Indonesia itu pada tanggal 30 Maret 2016 bertepatan pula dengan Hari Film Nasional. Visi-misi dari Komunitas Cinta Film Indonesia yaitu memberikan dukungan kepada produser yang baik untuk menonton filmnya yang akan dinonton oleh Komunitas Cinta Film Indonesia yang terbagi di berbagai zona di seluruh Indonesia. Kemudian KCFI juga itu KCFI juga bertindak sebagai produser untuk menghasilkan film, sebuah karya film yang orisinil, mengangkat budaya dan kearifan lokal yang ada di suatu daerah, dan berkewibawaan dalam berkarya dan mengedepankan kemandirian dengan mengacu pada batas-batas norma yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Misi dari KCFI yaitu yang pertama itu menjadi wadah silaturahim bagi para pemerhati film dan penonton film serta sinias film. Yang kedua itu turut serta memberikan pelatihan untuk melahirkan sinias-sinias muda berbakat yang dalam bidang perfilman. Yang ketiga, turut bersama pemerintah dalam upaya memajukan perfilman Indonesia. Komunitas Cinta Film Indonesia di samping sebagai perkumpulan masyarakat yang berupaya membantu barometer penonton film juga berusaha mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang pertama yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada sinias-sinias muda, yang kedua membuat event yang berhubungan dengan presensi film, yang ketiga membuat strategi promosi serta publikasi bagi para produser untuk bekerjasama dalam pengembangan usaha Komunitas Cinta Film Indonesia, yang keempat membina pengembangan serta mempertinggi ilmu pengetahuan dalam bidang perfilman dan keterampilan bagi para anggotanya di bidang produksi, event dan organisasi. Mungkin itu sedikit tentang penjelasan tentang Komunitas Cinta Film Indonesia disingkat KCFI, agar teman-teman yang nonton video ini sedikit paham dengan apa itu KCFI, kapan berdirinya dan tujuannya, usaha-usaha apa yang kita capai. Jadi bisa sedikit paham. Video berikutnya saya akan memperkenalkan para pengurus dari saya sebagai ketua sampai jajaran kepala bidang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.